Okay, waktu itu ini untuk teman-teman Cadis juga mungkin yang ingin ambil Education of TESOL ya, ini mungkin bisa diceritakan Kak Ivan mata kuliah yang menurut Kak Ivan itu sangat menarik dipelajari di sana. Ada banyak sekali, ada TWF, jadi Teach English for Young Learners, kemudian ada Academic Purpose, kemudian ada Language Assessment, di yang saya ambil Language Assessment, kemudian Academic Purpose, LAP, dan apa namanya, khusus in Language Teaching. Jadi waktu itu memang saya betul-betul termotivasi di Teaching Academic Purpose ini, karena jadi waktu itu ada teman Indonesia yang ngasih buku, bukunya tentang Academic Purpose. Dan saya baca, kemudian ternyata beberapa waktu kemudian ada kabar bahwa teman itu meninggal dunia. Kemudian saya kemudian, wah ini beliau sudah memberikan saya buku, saya motivasi untuk bisa mata kuliah ini supaya menjadi yang terbaik mata kuliah saya. Kemudian bisa mendapatkan yang terbaik, jadi itu ada pengalaman pribadi saya. Oke, ada pengalaman pribadi dan juga mungkin nanti Childish kalau misalnya mau ambil di jurusan yang sama nih dengan Kak Ivan, mungkin nanti ya bisa searching-searching dulu kira-kira mata kuliah apa nih yang apa namanya menurut kalian menarik, itu mungkin bisa dijadikan referensi untuk buat penelitiannya gitu nggak sih Kak? Iya, bisa ya. Itu pun nanti yang akan ditanyakan oleh interviewer LPDP, ditanyakan nanti yang ambil kuliah apa, kemudian fokusnya apa, kenapa kok ambilnya di sana, mata kuliah apa yang mungkin yang kamu dapatkan yang di Indonesia tidak ada, Apa di kampus itu. Oh iya, nah waktu itu gimana nih Kak, suasana atau lingkungan belajar di sana? Beda banget kan pasti sama yang di Indonesia? Kalau di sana itu saya lihat untuk positifnya adalah ada semacam study space, jadi di setidak selain di kampus itu ada study space untuk mahasiswa yang belajar, tempat belajar mungkin di kelas atau mungkin itu kan kurang nyaman kalau kita misalkan kita belajar sendiri, teman kalau misalkan kita di kos ya, kalau di kos itu sudah lihat kasur, awalnya kan pengen tidur. Jadi teman-teman itu yang pengen semacam study space yang bisa kita itu belajar dengan tenang dan enak seperti itu. Ya mungkin belum banyak, saya tidak tahu untuk kampus yang lain, belum banyak, tapi alhamdulillah di kampus Uniswa ini saya lihat memang studi place-nya sudah bagus ya di perpustakaan itu, mungkin bisa tiba banyak aja misalkan. Iya. Ini memang banyak ya study space-nya di sini, cuma memang kurang dimanfaatkan oleh mahasiswa seperti itu ya. Jadi mahasiswa silahkan ya datang aja ke perpus, baca-baca gitu, jangan cuma tidur atau ngobrol aja itu. Berarti suasana perpusnya di sana rame dong Kak? Iya, rame ya. Oke. Untuk misalnya nih untuk tugas ataupun penelitian itu banyakkah referensi di sana untuk di perpustakaannya khususnya? Banyak. Untuk yang perpusnya banyak, banyak. Jadi perpusnya itu banyak dan bisa diakses 24 jam. Jadi mahasiswa bisa ke sana apapun atau bisa tidur di sana pun enggak tidur juga ya. Bisa 24 jam di sana bisa. Dan kebanyakan memang karena sekarang sudah banyak referensi digital. Disediakan juga di kampus aksesnya ke sana. Misalkan sudah terdata sebagai mahasiswa, misalkan kita mau download jurnal, referensi, tinggal dimasukkan aja kita email kampusnya. Gitu ya. Jadi perpustakaan itu buka 24 jam dan Cilades mungkin boleh ya, nggak apa-apa kalau ketiduran di situ, tapi nggak boleh tidur di situ. Nah, waktu itu selama menjadi mahasiswa ya di negeri orang, apa aja kendalanya yang dialami jadi mahasiswa? Kalau kendala, karena di situ kuliah S2 yang pada umumnya ada 2 tahun, jadi 1 tahun itu tantangan tersendiri. Jadi nggak tahu kemudian apa di UK itu kenapa dibuat setahun, karena mungkin supaya cepat atau apa. Jadi memang tugasnya itu banyak. Dan juga referensi yang harus dibaca juga banyak. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan itu kepikirannya tugas. Iya, padahal mumpung di negeri orang kita pengen jalan-jalan ya, tapi karena tugasnya itu, karena dipendekin waktunya belajarnya ya gitu ya. Oke, waktu itu belajarnya di kelas internasional atau bareng dengan lokal mahasiswa? Dicampur. Jadi karena saya termnya di Januari, lebih banyak yang internasional, tidak ada yang lokal. Tapi kalau kemudian Oktober, waktu itu ada satu term yang dicampur, kemudian waktu term 2-nya kita sendiri aja di akhir Januari itu.
Oke. Di UK itu kan apa ya, negara asing, dan sebagai kita yang orang jauh, kita pasti pengen explore banyak, pengen menggali banyak mungkin dari segi pendidikannya ataupun mungkin sampai ke jalan-jalannya misalnya. Nah, menurut Kak Ivan sendiri, apa sih hal yang menurut Kak Ivan tuh kurang? Aku kayaknya kurang explore nih di sini, di sana, mumpung di sana kok aku nggak sampai kayak gitu, gimana? Apakah ada gitu? Kalau yang pertama saya akademik, ada satu mata kuliah yang saya betul-betul ingin dapat bagus, karena sempat sakit waktu jatuh dari sepeda, tidak sempat kemudian memberikan yang terbaik. Jadi teman-teman waktu itu memang harus hati-hati kalau misalkan kalau kita kan di Indonesia kan bebas saja kan di transportasinya, lalu lintasnya, kalau di sana betul-betul hati-hati, jangan sampai kemudian ya masih ke bawah suasana di Indonesia tiba-tiba jatuh. Oke, kebiasaan santuy ya di sini ya. Kedua, misalkan sana mungkin teman-teman akan ditanyakan sudah sampai sini belum, sudah sampai kota ini belum, wah mana-mana nggak sampai sana. Teman-teman biasanya ke Edinburgh, kemudian ke Scotland, kemudian ke London, dan juga pokoknya yang tim-tim kota-kota yang ada tim bolanya. Liverpool, kemudian Sheffield, tambah lagi tempat lokasi syuting Harry Potter, itu di York, kemudian ada di Edinburgh juga, London juga ada. Kalau tempat saya adalah kampus alumni penulisnya, di Carolina. Itu kemudian saya waktu itu memang tidak banyak jalan-jalan, cuma ke beberapa kota yang karena ada teman ke sana, dan nggak sampai kemudian jauh-jauh karena waktu itu memang mikirnya tugas-tugas. Aduh, sayang banget ya padahal ya bisa banget deh solo traveling misalnya di sana gitu. Nah, ini balik lagi ke perkuliahan ya, hubungan dosen dengan mahasiswa di sana itu gimana nih? Jadi kalau di sana, kalau dosen dengan sananya agak beda. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan kita tidak serta merta tidak bisa membawa hal di sana ke Indonesia. Misalkan sana itu tidak pengennya itu sama levelnya, sehingga kita misalkan memanggil dosen itu namanya langsung itu. Nah, itu kalau di sini jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan. Kita pun juga harus menghormati dosen, kemudian harus sampai menghormati dan juga talim, kemudian berkata dengan baik, kemudian menyampaikan dengan baik kepada dosen kita, karena memperlakukan seperti orang tua. Iya, betul-betul. Jadi kalau bisa di sana lebih baik di bawah budaya Indonesia, tapi budaya di sana jangan sampai di bawah. Betul-betul, iya ya. Semuanya harus untuk di bawah. Oke, betul-betul sekali ya. Tapi memang di sana mungkin hubungan antara dosen dan mahasiswa mungkin lebih kayak sebagai teman, bisa dibilang seperti itu? Ya, bisa juga. Dan kalau di sana itu critical thinking-nya yang ditekankan. Jadi kalau bisa dosen itu ditanya, kemudian dikritisi, diapakan, sampai kemudian ya pokoknya sampai kemudian betul-betul ditanyakan, tapi tidak ada pertanyaan yang kalau tidak tanya ya nanti akan ditanyakan oleh dosen. Gitu. Iya, memang kita di sana tuh dipantik untuk berpikir kritis terus seperti itu ya, dan banyak baca yang pastinya. Oke. Nah, untuk syarat kelulusan kan tadi ya sudah disampaikan harus menulis apa tadi, dissertation. Dissertation itu waktu itu topik apa yang diambil oleh Kak Ivan untuk penelitian? Untuk penelitian akhirnya, saya ambil untuk mengenai language assessment yang sebelumnya ikut di kuliah tersebut. Jadi mengambil fokus penelitian mengenai pushback of the abolition of the national examination. Jadi teori English, apa namanya, dampak mengenai penghapusan di ujian nasional di Indonesia dari perspektif guru bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi topik di Indonesia, tapi untuk penelitiannya tapi dilakukan full di sana. Online. Oke. Untuk kuesioner dan juga wawancaranya online. Berarti untuk target penelitiannya orang Indonesia, anak SMA gitu. Guru bahasa Inggris betul ya. Oke. Nah, kemudian nih ini yang menarik ya, mungkin bagaimana sih prosesi sidang akhir di sana? Kalau di sini kan nanti kita dihadapkan dengan beberapa penguji dan ada dosen pembimbingnya. Nah, apakah di sana sama dengan di Indonesia? Apa yang membuatnya itu berbeda? Jadi agak beda di sana.
Kalau di sana itu prosesnya, tugas-tugasnya itu sudah menghabiskan waktu nggak sih pikiran. Jadi membuat esai, kemudian membuat apa namanya di tugas-tugas online pun yang lain juga. Jadi kalau sudah masuk ke dissertation itu lebih disimpelkan. Jadi disimpelkan, tidak sampai kemudian sampai seperti Indonesia ada bimbingan, kemudian ada seminar seperti yang jangan terbuka. Di sana waktu untuk S2 lebih dimudahkan. Jadi waktu saya mengajukan proposal ke dosen pun, ini terlalu kompleks, terlalu apa namanya, bisa dilakukan di nanti di S3 atau tingkat S3. Nanti kamu kesulitan karena waktunya memang pendek, waktunya singkat. Jadi lebih simpel dan lebih apa namanya sesuai dengan kita. Jadi kita mau apa ini ditulis di sana. Okay. Kembali nanti ke nilai, misalkan nanti konsepnya kok kamu sederhana, terlalu tidak terlalu fokus di penelitiannya atau dampaknya kurang banyak, nanti kembalinya ke nilai. Tapi untuk bimbingan konsepnya sampai subjeknya itu tidak begitu rumit. Rumit gitu enggak ya? Karena sebelumnya sudah itu mikir tugas-tugas macam-macam. Oke. Nah, ini kan kemarin Kak Ivan baru balik dari UK itu bulan Januari. Untuk wisudanya sendiri waktu itu kapan? Wisudanya asli belum wisuda. Jadi agak masih lama. Karena memang di sana itu lulus dengan wisudanya itu bisa sampai 5-6 bulan. Jadi wisuda ini saya jadwalnya Juni untuk wisuda di sana. Tapi itu tidak sebuah kewajiban, hanya opsional. Oh gitu. Nanti jasanya bisa dikirimkan. Oh gitu. Tapi nanti mau nggak berangkat ke sana untuk proses wisudanya? Caranya tidak. Oh, caranya tidak. Karena sudah tidak ditanya oleh BDP. Oh gitu. Oke. Okay. Kalau teman-teman yang lain. Jadi kalau mau ikut wisuda ya di sana dulu, dan bisa kerja sambilan atau mau aktivitas yang lain di sana. Oke, berarti waktu itu langsung pulang, jadi tidak ikut wisuda. Oh gitu, oke. Berarti nanti, tapi ijazah itu setelah wisuda prosesnya kirimnya, gitu ya, oke. Kemudian selama di sana di UK itu hal-hal apa nih yang dikangenin dari Indonesia? Kalau sana yang dikangenkan adalah suasana belajarnya di kampusnya. Saya tuh merasa kuliah sudah begitu singkat sekali di sana ya. Jadi perasaan cuma baru kemarin sudah selesai. Selesai. Waktu hari terakhir sebagai mahasiswa sana sampai di kampus, kemudian foto-foto di suasananya itu begitu apa namanya pergantian musimnya, kemudian melihat satu pohon kemudian habis daunnya, kemudian bermunculan bunganya, waktu musim panas banyak daunnya. Ternyata saya pun juga sesuai dengan jumlah daun habis di pohon, habis pula waktu saya karena udah winter lagi. Gitu. Itu suasana itu juga suasana bagaimana orangnya begitu ramah, apa ya, itu yang bisa kemudian saya menyimpulkan di UK itu tidak betul-betul ramah dan tidak seperti yang kita bayangkan atau di negara lain yang cuek atau cuek. Oke, pasti selama di sana juga mengalami homesick dong ya Indonesia. Apa nih yang bikin kangen dari Indonesia? Karena sudah punya anak kecil dua, anak kecil dua. Iya. Jadi itu yang main kan biasanya main kemudian itu di sana harus terpisah lama itu membuat pengen cepat pulang ya, kangen anak, kangen istri. Itu waktu itu memang pengennya kan kalau ke sana pengen ngajak keluarga, tapi karena kondisi pandemi belum bisa. Dan waktu itu pertengahan tahun pengen jemput, tapi kemudian di Indonesia red list dari sana, jadi tidak bisa masuk ke sana. Iya. Red list waktu kasus di Indonesia tinggi. Waktu itu tinggi sekali memang. 2021. 21 ya pertengahan itu memang waktu itu tinggi. Betul sekali. Nah, berarti kan sempat ya mengalami Ramadan dan Idul Fitri di sana. Nah, waktu itu apa yang dirasakan Ramadan dan Idul Fitri di sana? Ramadan yang disebut adalah fisiknya, karena puasanya bisa juga lebih panjang dari Indonesia. Kalau waktunya adalah summer atau mungkin waktu saat seperti ini, puasanya bisa 16 atau 17 jam. Dari kalau di Indonesia itu kan mulainya jam 4 ya. Iya, kurang lebih 4. Sampai jam 6 kira-kira lah, sampai jam 6. Jadi 12 jam. Iya. 14 jam. Kurang lebih. 14 jam. Di sana pun sampai 15 sampai 16, bahkan ada beberapa yang sampai 19 jam.
untuk waktu summer. Dan kalau misalkan winter ya lebih enak. Lebih enak ya, sependek tuh waktu puasanya. Dan lebih adem kan suasana, jadi nggak yang harus panas. Kalau summer kan panas, aus gitu ya. Dan cepet laparnya juga. Tapi waktu itu tetap, apa namanya, Idul Fitri, Ramadan tetap kuliah ya? Idul Fitri, waktu itu yang masih kuliah di Idul Fitri ya. Karena tidak mengenal agama ya. Jadi setelah itu ada kuliah. Sedih banget. Saya ada kuliah. Itu telah salah satu apa kondisi di sana. Iya. Tapi overall mereka pun juga mengetahui bahwa kita sedang merayakan satu perayaan keagamaan. Ada semacam toleransi disampaikan apa diizinkan lah. Itu ya tadi Cilades untuk pengalaman-pengalamannya kuliah di luar negeri. Nanti mungkin Cilades ini sudah punya gambaran ya, nanti kalau mau ambil kuliah di negeri mana itu sudah kira-kira ya kendala-kendalanya, kemudian kondisi apa yang akan dialami, kurang lebih seperti itu, dipersiapkan mentalnya kayak gitu ya. Nah ini ada nggak sih kemungkinan ya untuk alumni beasiswa LPDP Santri ini mungkin ya semacam disediakan atau dijamin pekerjaan di tempat khusus mungkin, atau bahkan kembali lagi ke instansi awalnya masing-masing.